sudah hadir bersama kita sore ini dua pembicara yang akan menyampaikan gagasan dan berdiskusi melalui webinar ini. Pertama-tama saya perkenalkan Bung Gani A. Jaelani. Beliau adalah pengajar di Prodi Sejarah Universitas Padjadjaran dengan fokus perhatian pada isu-isu kesehatan di dalam kesejarahannya. Lalu tak kalah menarik juga adalah pembicara kedua kita Mbak Evi Savitri Iriani, ya. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Kementerian Pertanian Indonesia. Nah, kita akan dapat gambaran yang lebih beragam nih selain sejarah. Jadi melalui Mbak Evi ini kita akan mencoba menggali lebih banyak informasi tentang tanaman obat dan rempah-rempah di Indonesia sekarang. Struktur diskusi ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah nanti pemaparan para narasumber. Masing-masing akan mengambil waktu sekitar 20-30 menit. Lalu nanti saya meng-highlight untuk masuk sesi kedua, sedikit beberapa pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya pada sesi ketiga, kita akan diskusi bersama dengan para peserta di webinar ini. Jadi saya catatan juga bahwa diskusi ini ditayangkan melalui channel YouTube Budaya Saya, milik Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi para peserta yang mengikuti diskusi melalui channel YouTube bisa juga mengajukan pertanyaan dalam platform yang tersedia. Nanti saya atau Bung Aksat akan membawakan pertanyaan tersebut kepada narasumber di webinar ini. Sedikit pengumuman untuk para peserta, apabila membutuhkan sertifikat bisa menghubungi via chat langsung ya kepada host pengelola webinar Bung Aksat. Jadi dibuat private ininya supaya bisa tercatat juga, nanti Anda sebutkan email, data diri Anda. Saya kira saya tidak akan banyak menggunakan waktu untuk pembicaraan saya akan mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Saya akan mulai dengan Bung Gani untuk menyajikan pemaparan, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Evi. Silakan Bung Gani. Terima kasih Bung Andi Yahdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang dokter Eropa dan penelitian pengetahuan kedokteran lokal di Nusantara, di Hindia Belanda. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya lebih ke bagaimana para Eropa yang datang ke India Belanda sejak abad ke-17, mereka melakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan apa saja yang bisa bermanfaat buat pengobatan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama bahwa pembahasan ini saya akan mulai dengan pertanyaan terkait sebetulnya apa yang menjadi dasar orang-orang Eropa itu, terutama para dokter, melakukan penyelidikan. Jadi saya kondisi seperti apa sih yang membuat munculnya penjelajahan orang-orang Eropa itu sendiri. Pertama-tama jawaban atas pertanyaan barusan, misalnya kita bisa katakan bahwa orang Eropa dulu melakukan penjelajahan yang berkaitan dengan jalur rempah ini, ya mereka mencari sumber-sumber baru berasal dari asalnya, dari pusatnya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang memungkinkan hal itu, kondisi apa yang memungkinkan hal itu bisa terjadi. Jelas bahwa waktu itu juga berkembang ada apa yang disebut dengan pengetahuan natural history. Jadi ini sebuah pengetahuan yang membuat orang-orang Eropa banyak melakukan penjelajahan tentang alam, karena mereka berupaya untuk mencari tahu rahasia atau kekayaan yang dimiliki oleh alam itu. Nah, dalam kesempatan itu pertama saya akan berbicara tentang bagaimana natural history itu berkembang di abad pertengahan, kemudian bagaimana dokter Belanda melakukan penelitian di Hindia Belanda, dan terus terutama penelitian tentang kedokteran, dan ketiga bagaimana juga penelitian obat-obatan herbal yang dilakukan oleh dokter-dokter Belanda ini kemudian hilang atau misalnya ditinggalkan. Nah, Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang apa sih itu natural history. Ya, natural history memang namanya menyimpan ada kata history-nya, seolah-olah itu sejarah alam, tapi sebetulnya tidak dalam pengertian menceritakan proses tumbuhnya atau misalnya proses terjadinya alam. Natural history itu satu bidang ilmu tersendiri yang berkaitan dengan cara bagaimana untuk mendeskripsikan alam. Akarnya bisa ditelusuri sampai ke Pliny yang menulis tentang naturalis historiae, dan lebih jauh lagi ada Aristoteles yang menulis Historia Animalum. Nah, siapa itu Pliny? Saya kira dia adalah orang yang juga sangat penting untuk mengembangkan natural history itu. Dia membuat pengetahuan yang ensiklopedis, membahas tidak hanya alam, natural history itu, tapi juga pengetahuan astronomi, geografi, etnografi, matematik, botani, agrikultur, dan farmakologi. Apa yang ingin disampaikan oleh Pliny melalui bukunya yang bervolume-volume ini adalah bahwa manifestasi dari pengetahuan kuno itu mewujud semuanya dalam semesta. Nah, tapi nanti bedanya dengan Aristoteles itu mencoba mencari hukum-hukum yang ada di alam itu, mencari hubungan satu sama lain. Kalau Pliny itu berhenti di deskripsi saja. Nah, di abad pertengahan itu kemudian muncul kembali upaya untuk membangkitkan atau membaca kembali warisan-warisan dari zaman dulu. Makanya ada seorang naturalis namanya Konrad Gessner, itu dia seorang naturalis abad pertengahan. Dia membuat sebuah pernyataan, akal dan pengalaman merupakan dua pilar ilmu pengetahuan. Akal berasal dari Tuhan, pengalaman bergantung pada kemauan manusia, ilmu pengetahuan lahir dari perpaduan keduanya. Nah, di sini juga ada titik berat bahwa perlu dilakukan penelitian langsung, observasi di lapangan. Nah, ini juga hanya menjadi mungkin karena waktu itu sedang muncul semangat untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari masa-masa Yunani dan masa-masa Romawi. Nah, tapi yang saya kira yang dalam konteks pembicaraan kita pada sore hari ini adalah apa yang ditulis oleh Dioscorides, yaitu natural history dan pengetahuan kedokteran. Jadi di dalam ini dia hidup sejaman dengan Pliny, dan di buku ini, buku yang natural history tapi yang langsung spesifik berbicara tentang obat-obatan. Jadi dalam buku ini ada kurang lebih 550 tumbuhan yang dianggap memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, tapi di periode ini juga ada pergeseran terkait dalam kajian natural history. Jadi natural history itu awalnya merupakan kajian filologis, artinya natural history itu merupakan sebuah aktivitas untuk mengkaji teks-teks lama, misalnya membaca tulisan Pliny, termasuk tulisan Dioscorides, kemudian melihat misalnya apakah di dalamnya itu ada pertentangan, misalnya apakah bikin pernyataan-pernyataan yang kontradiktif atau tiapanya, kajiannya itu lebih ke filologis. Nah, dalam waktu bersamaan muncul kecenderungan baru dalam praktik natural history. Alih-alih membaca teks, para naturalis di abad pertengahan ini kemudian langsung turun ke lapangan, merasa perlu untuk melakukan pengamatan langsung. Ya, misalnya di dalam, tapi tetap dengan menjadikan teks-teks kuno, teks-teks yang berasal dari Yunani dan Romawi itu sebagai pegangan, tapi langsung dibuktikan di lapangan. Nah, pengamatan pada waktu itu kemudian dianggap sebagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, karena adanya pengamatan ini, maka para naturalis juga perlu untuk melakukan penjelajahan. Mereka harus turun ke lapangan, mereka harus menjelajahi berbagai macam tempat, dan pada titik inilah kemudian yang menjadi dasar munculnya penjelajahan ke dunia baru. Misalnya penjelajahan ke Amerika, bahkan sampai ke dunia timur. Nah, apa yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan dan mendeskripsikan alam sebagai sebuah aktivitas yang paling fundamental, karena mereka merasa bahwa ada yang misterius. Kalau sebelumnya alam yang diketahuinya itu adalah alam di utara, di Eropa, ternyata ada alam yang lain, dan itulah kenapa diperlukan untuk penelitian atau misalnya penjelajahan lebih jauh. Nah, pada titik ini kemudian natural history juga berkaitan dengan kolonialisme, karena para pegawai kolonial dan naturalis itu melakukan ekspedisi untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan perdagangan. Mereka mencari tahu tumbuh-tumbuhan apa saja memiliki nilai ekonomis untuk diperjualbelikan di pasar Eropa. Nah, dan para dokter ini memiliki peranan penting untuk melakukan penyelidikan alam untuk kepentingan yang tadi, yaitu untuk mencari tahu nilai tumbuh-tumbuhan apa saja yang memiliki nilai ekonomis, ditambah juga dengan yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, misalnya terkait hal ini, ada instruksi untuk para apoteker dan dokter yang bekerja bagi VOC di abad ke 17. Jadi mereka diminta untuk membawa ketika mereka bepergian, misalnya melakukan ekspedisi ke dunia timur, mereka diminta untuk membawa sampel seperti daun, kemudian pala, kalau di sini sebutnya itu kan pepper, nutmeg, mace, cloves, dan cinnamon. Dan juga lebih dari itu diminta untuk mencari tahu produk-produk yang lain juga. Produk-produk itu diminta untuk disimpan di antara kertas, gitu kan, dikeringkan, kemudian dikasih nama, namanya juga local names, misalnya harus dikasih nama lokal, dan juga kebutuhannya. Nah, siapa yang menginstruksikan itu? Salah satunya ini adalah misalnya draftnya itu dibikin oleh Carolus Clusius. Dia seorang profesor di Leiden University. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar. Jadi para pegawai VOC yang kemudian banyak melakukan penyelidikan alam. Salah satunya karena memang diminta untuk membuat laporan. Nah, paling terkenal dari itu, sebagian besar dari bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah tahu, ada seorang naturalis, seorang dokter naturalis bernama Jacobus Bontius. Nah, ini ada bukunya, dia menerbitkan buku yang berjudul Medicina Indorum, terbit tahun 1642. Dia menerbitkan ini dalam bahasa Latin, kemudian terjemahan bahasa Inggrisnya muncul kurang lebih 1 abad kemudian, yang di tengah, dan versi lengkapnya itu muncul tahun 1931. Ada yang di sebelah kanan, karena itu di 2 yang pertama itu tidak tercantum ulasannya terkait deskripsi tentang tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kekayaan alam yang ada di Hindia Belanda. Nah, Jacobus Bontius ini pertama kali datang ke Hindia Belanda tahun 1627. Dia ikut bersama konvoi kapal yang membawa Jan Pieter Kloon. Nah, dia berangkat bulan Maret, kemudian sampai bulan September atau November, tapi ketika dia nyampe, dia tidak langsung ke Batavia, tapi dia langsung ke Maluku, ke Kepulauan Maluku. Dia tinggal di sana selama beberapa bulan, kemudian baru kembali ke Batavia di awal tahun 1628. Nah, selama di Kepulauan Maluku itu dia juga banyak melakukan pengamatan, misalnya ada pengamatan seperti penyakit-penyakit yang ada di sana, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan juga cara-cara bagaimana penyakit diobati di sana. Nah, secara umum bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bontius di usianya yang pendek, karena dia tiba yaitu akhir 1627 dan dia meninggal tahun 1621, tapi dihasilkan karya yang kemudian jadi sangat monumental. Itu melakukan deskripsi tentang penyakit-penyakit yang ada di tropis, kemudian dia juga membuat buku yang isinya terkait cara bagaimana hidup sehat di tropis, dan yang ketiga dia juga berbicara tentang tumbuh-tumbuhan apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini saya ngambil ada contoh dari karyanya Bontius, saya ngambil dari versi yang terbit tahun 1931. Nah, di situ ada sebuah jenis tumbuhan yang bernama Garmen cruciatum. Nah, ini Garmen cruciatum itu digambarkan sebagai apa namanya, sejenis rumput-rumputan, akar-akar rumput-rumputan yang memang bisa apa namanya, berguna untuk mengobati berbagai penyakit seperti kidney dan sakit yang keras. Nah, itu di sebelah kanan ada gambarannya. Nah, pertanyaannya dari mana Bontius memiliki bagaimana cara yang Bontius mendapat pengetahuan itu, yaitu dia dengan banyak melakukan wawancara atau misalnya dari perempuan orang-orang lokal. Nah, kemudian setelah Bontius, seorang pegawai VOC yang lain juga melakukan yang cukup terkenal, namanya Rumphius. Ini adalah karyanya yang berjudul Ambonis Rarity Kammer. Isinya tentang koleksi dia, hal-hal yang aneh-aneh yang ada ditemukan di Nusantara, terutama di Kepulauan Maluku, mulai dari batu, binatang, dan lain sebagainya. Tapi saya kira yang paling penting di Rumphius adalah karyanya yang berjudul Het Ambonis Kruidboek, yaitu itu buku yang berbicara tentang apa namanya, tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di Ambon. Misalnya ini digambarkan tentang penggunaan jahe. Bagaimana dia digunakan sebagai obat untuk disentri, demam, dan lain sebagainya. Selain itu juga misalnya dia juga mendeskripsikan tumbuhan bernama Indian hemp atau the English hemp, atau latinnya namanya cannabis indica, yang digunakan sebagai gejala psikomatik dan apa namanya, recreational drugs. Nah, dia juga mendeskripsikan bagaimana orang-orang lokal apa namanya, menggunakan itu ya untuk melawan rasa sakit gitu kan, atau misalnya juga sebagai obat-obatan. Nah, ada juga misalnya itu gambar-gambaran. Nah, lagi-lagi Rumphius juga mendapatkan pengetahuan itu dengan melakukan ya wawancara atau dengan orang-orang lokal, melakukan pengamatan. Dan menariknya Bontius juga maksudnya Rumphius itu juga melakukan eksperimen-eksperimen di tempatnya di Ambon itu. Jadi ketika mendapatkan informasi dia mencoba mengujinya, kemudian dia mendeskripsikannya. Nah, karya Rumphius ini Ambonis Herbarium itu sebetulnya selesai disusun awal abad ke-18, kalau nggak salah tahun 1702, tapi dia baru bisa diterbitkan setengah abad kemudian. Kenapa? Karena VOC, apa namanya, bos VOC, The Heron XVII itu, tuan-tuan ke-17 itu tidak mengizinkan buku itu diterbitkan karena terlalu banyak rahasia di dalamnya. Dikhawatirkan itu akan mengundang semakin banyak orang datang ke Hindia Belanda melakukan penelitian. Karena itu buku itu tetap dirahasiakan, baru setengah abad kemudian diterbitkan. Nah, dokter lain yang muncul belakangan, ini ada seorang dokter Amerika bernama Thomas Horsfield yang datang ke Hindia Belanda tahun 1801 dan tinggal di sana sampai 1819. Dia juga memiliki ketertarikan terkait alam. Dia juga seorang naturalis terhadap alam di Nusantara. Karena itu tahun 1804 dia melakukan perjalanan ke seluruh Pulau Jawa dan itu berlangsung sampai 1812. Nah, selama perjalanannya itu dia kerap membuat laporan kepada Batavia Knotschaff and Wettenshaven. Jadi itu sebuah komunitas saintifik yang ada di Batavia. laporan hasil pengamatannya itu dikirimkan ke sana, dan dia juga menerbitkan tulisannya di jurnal miliknya Batavia Knotschaff dan bernama Batavia Verhandelingen van Batavia Knotschaff. Nah, salah satunya yang berbicara secara khusus terkait obat-obatan ini adalah Short Account of the Medicinal Plants of Java. Ini terbit tahun 1816. Nah, apa yang ada di sana? Nah, ini misalnya salah satu deskripsinya itu Strychonus colubrina, yang dia jadi selalu dia membuat itu ada yang memberi nama Latin dan juga memberi nama lokal. Jadi nama Latinnya itu Strychonus colubrina, nama bahasa Jawanya itu Widoropait. Nah, bisa dilihat juga ini gambar yang berasal dari periode yang kurang lebih sama, tapi sayangnya ini bukan gambar yang berasal dari Horsfield. Saya mencoba untuk mencari sumber yang lain, nanti mungkin Ibu Evi bisa mengoreksi. Nah, dia juga sama bagaimana melihat apa sih Widoropait ini berguna untuk apa. Di situ misalnya disebutkan pahit dan kegunaannya itu untuk obat kulit, kemudian ada juga misalnya untuk cacar. Nah, itu yang dilakukan oleh Thomas Horsfield. Nah, ini ada gambar kontemporernya Widoropait itu. Nah, dokter yang lain yang juga melakukan penyelidikan itu Ludwig Bloom, ada dalam sebuah artikelnya yang berjudul Inlandsmiddelen Tehanderen. Jadi bagaimana orang-orang lokal melakukan apa sih obat-obatan lokal yang dipakai untuk melawan diare. Di situ disebutkan ada tumbuhan yang bernama keras tulang. Ya, keras tulang ini obat-obatan lokal yang biasa dipakai untuk mengobati diare. Nah, selain itu juga dalam sebuah artikel yang lain, artikel yang merupakan sebuah catatan perjalanan ke Gunung Salak di tahun 1822, dia juga mendeskripsikan ada magnolisen. Di sana disebutkan bahwa sebetulnya tumbuhan ini belum ketahuan kegunaan medisnya, tapi dia memiliki aroma yang kuat, dan untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Jadi seringkali tidak selalu orang-orang Eropa itu juga sampai pada kesimpulan bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa dipergunakan sebagai obat-obatan. Dan contoh-contoh yang saya sampaikan, misalnya ada Dr. F.A.C. White juga membuat menerbitkan sebuah buku, kalau ini buku, yaitu tentang pengamatan terkait obat-obatan lokal. Nah, di situ ada salah satu contohnya misalnya Lignum foetidum. Nama botaninya tidak dikenal, tapi nama Melayunya kayu tai. Itu juga digambarkan dia biasanya dipergunakan buat apa gitu kan. Misalnya untuk obat histeria seperti itu. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa para dokter itu melakukan penyelidikan? Nah, mereka memiliki keyakinan bahwa setiap penyakit memiliki obat di tempat penyakit itu muncul. Jadi kalau misalnya penyakitnya itu ada di Bandung atau di Jakarta, berarti obatnya juga ada berasal dari tumbuh-tumbuhan dari sana. Itu yang pertama. Selain juga karena kalau misalnya berharap ke obat-obatan yang berasal dari Eropa, itu sangat sulit untuk transport yang sangat jauh. Akhirnya para dokter itu perlu untuk melakukan penyelidikan terkait potensi tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipakai untuk obat-obatan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan menyerap pengetahuan dari penduduk lokal. Ya, biasanya kalau cerita Bontius, cerita Rumphius, pengetahuan dari para pembantu di tempat mereka tinggal. Tapi kalau misalnya Thomas Horsfield sama Bloom, mereka itu melakukan penyelidikan dengan didampingi oleh seorang asisten dari penduduk lokal. Nah, ini adalah periode ketika para dokter Eropa masih memandang tinggi pengetahuan lokal terkait obat-obatan. Nah, kenapa saya mengatakan ini periode yang berbeda? Karena setelah itu di akhir abad 19 itu muncul paradigma baru dalam dunia kedokteran yang disebut paradigma bakteriologi, dan ini yang berakibat pada hilangnya pengetahuan kedokteran lokal. Kenapa? Karena dengan kerangka paradigma bakteriologi ini yang diinisiasinya itu oleh Pasteur dan Robert Koch, mereka sampai pada titik pemahaman bahwa penyakit itu disebabkan oleh patogen yang spesifik. Dan pengobatan dilakukan dengan menghilangkan atau dengan membunuh patogen penyebab penyakit itu. Nah, kalau sebelumnya misalnya pengobatan itu biasanya lebih menyeluruh, kalau sekarang itu mereka percaya bahwa penyakit itu, masing-masing penyakit memiliki patogen yang spesifik. Dan itu juga yang menyebabkan penelitian kedokteran bergeser dari alam ke laboratorium. Jadi di ruang-ruang mereka melakukan penelitian. Dan ini yang kemudian membuat penelitian obat-obatan oleh para dokter Eropa sedikit berkurang, untuk mengatakan tidak hilang sama sekali. Ya. Tapi ya saya juga perlu menyampaikan bahwa tidak berarti penelitian tentang potensi obat-obatan tumbuh-tumbuhan itu hilang. Karena misalnya di tahun 1888 ada dibentuk chemis farmakologis laboratorium, ini sebagai bagian dari Landsplantentuin Tebuitenzorg, atau misalnya sekarang jadi Kebun Raya Bogor, itu ada laboratorium yang khusus untuk meneliti kandungan kimiawi yang memiliki bisa menjadi obat-obatan. Ya, direktur pertamanya Dr. Greshol, dia menerbitkan Erstverslag van het Onderzoek. Jadi dia laporan terkait tumbuh-tumbuhan yang memiliki potensi obat. Kemudian direktur selanjutnya ada Borsma juga melanjutkan penelitian itu. Nah, selain itu juga di tahun 1885 seorang dokter Belanda menulis buku De Geneesheer in Nederland. Ini buku terdiri dari tiga jilid. Jilid pertama tentang higienitas, jilid kedua tentang nama-nama penyakit yang ada di Nusantara, dan jilid ketiga itu tentang obat-obatan. Ya. Kemudian di tahun 1907 ada seorang perempuan Indo-Eropa, Nefro Kloppenburg-Ferstehan, dia menerbitkan Indische Planten en haar Geneeskunde. Nah, Kloppenburg-Ferstehan ini tidak memiliki latar belakang sebagai seorang dokter, tapi dia memiliki ketertarikan karena punya pengalaman pribadi. Jadi anaknya meninggal, kemudian dia giat melakukan penelitian, dan dia mengumpulkan informasi dari disebutnya itu perempuan-perempuan tua, perempuan dukun. Dia mengumpulkan itu dan kumpulannya jadi buku. Kemudian yang belakangan muncul 1913 ada Heine yang menerbitkan nulis buku De Nuti Planten van het Land. Ini ada pergeseran obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan yang berkaitan dengan obat-obatan tidak lagi diteliti oleh para dokter. Tapi misalnya kalau Heine itu orang yang berasal dari Departemen Pertanian, kemudian Kloppenburg-Ferstehan bahkan dia misalnya tidak memiliki latar belakang akademik sama sekali. Ya. Nah, itu yang menjelaskan pertama orang-orang Eropa itu memiliki perhatian yang sangat serius terhadap obat-obatan, tapi kemudian bergeser karena ada paradigma bakteriologi. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks saat ini, bagaimana misalnya kita melihat penelitian-penelitian orang Eropa terkait tumbuh-tumbuhan yang memiliki potensi obat-obatan itu bisa bermanfaat. Saya ingin memberi contoh, ini sebuah artikel yang terbit agak lama ini, tentang dia mencoba artikel ini untuk melihat, menguji temuan-temuan Rumphius di Ambonis herbal. Ini penelitian ini juga gabungan antara seorang farmakolog, seorang dokter dan kimia, dan juga seorang sejarawan ahli Rumphius. Nah, ini saya kira ini kolaborasi yang sangat-sangat penting untuk dilakukan untuk menguji temuan-temuan para dokter Eropa. Nah, tapi mungkin ini terlalu jauh. Ya, mungkin ini terlalu jauh-jauh. Setidaknya ada yang bisa dilakukan untuk saat ini, misalnya Ini yang dilakukan oleh Howard Hisoren. Nah, dia menulis Botanica Remedies of the Former Dutch East Indies. Nah, dia membuat sintesis dari karyanya Heine. Jadi Heine itu membuat pemetaan tentang tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk obat-obatan di Hindia Belanda. Nah, oleh Hisoren ini kemudian dipetakan menjadi kurang lebih seperti ini. Supaya karena buku Heine itu terdiri dari 4 atau 5 jilid. Nah, sama ini kemudian sama Hisoren dipetakan menjadi kurang lebih seperti ini. Jadi saya kira sebelum sampai ke tahap yang tadi, yang ideal misalnya pengujian obat-obatan itu di aspek di laboratorium, tahap sebelumnya saya kira perlu juga dilakukan untuk membuat semacam sintesis. Nah, tapi ada yang lebih dekat yang bisa dilakukan terkait dengan obat-obatan ini, misalnya penelitian humaniora perlu lebih ditekankan dengan cara membongkar naskah-naskah yang belum dikaji. Jadi masih ada banyak sekali informasi-informasi yang terkait hal ini, yang masih belum banyak catatan-catatan orang Eropa terkait tumbuh-tumbuhan yang memiliki kekuatan pengobatan, itu masih banyak tersebar di mana-mana dan belum dikumpulkan. Ini saya kira perlu untuk dilakukan, untuk dibuat sintesis. Nah, selepas itu, saya kira baru kita berbicara tentang pengujian laboratorium, ya pengujian-pengujian di laboratorium. Karena tanpa basis penelitian yang pertama, ya membaca naskah terlebih dahulu, saya kira yang terakhir itu jatuhnya akan kurang maksimal. Mungkin sampai batas tertentu ya jatuhnya jadi formalitas. Nah, saya kira itu saja untuk bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Gani. Jadi menarik sekali. Jadi tadi ada juga catatan tentang adanya paradigma bakteriologi ya, yang mengubah dari yang tadinya berorientasi alam pada yang baru ke laboratorium. Jadi ini juga satu catatan bagaimana kemudian itu berpengaruh dalam perkembangan medis pengetahuan kesehatan ke depannya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Sayang kita nggak punya dokter di sini ya, atau ada dari peserta yang dokter mungkin bisa turut ikut menjelaskan itu. Tapi sebelum ke sana saya akan berikan diskusi selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Bu Evi dari Bu Evi Savitri Iriani. Bu Evi Savitri ini adalah kepala dari laboratorium bukan laboratorium maksud saya. Tentang tanaman, kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Nah, saya kira nanti ini bersinggungan langsung dengan apa yang telah disampaikan Bung Gani pada masa sejarahnya, dan sekarang kita bisa ingin tahu lebih lanjut bagaimana sih yang terjadi sekarang ini dan apa yang dilakukan Departemen Pertanian dalam pengembangan pengetahuan tersebut. Silakan Bu Evi. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pada hari ini kami akan mencoba menyampaikan terkait apa itu tanaman rempah, kemudian apa saja, dan apa inovasi yang dilakukan rempah, pengembangan rempah ini, dan juga apa strategi Kementerian Pertanian untuk mencoba mengembalikan kejayaan rempah Indonesia. Mungkin kalau kita bicara rempah, yang terbayang dalam pikiran kita adalah bumbu masakan. Biasanya orang identik rempah itu dengan masakan. Jadi sebenarnya rempah adalah tanaman yang bisa menghasilkan aroma, rasa, warna untuk makanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk bahan kosmetik, parfum, maupun obat atau pengobatan. Lanjut. Nah, mungkin ini balik lagi, Mas. Kecepatan. Nah, mungkin sedikit mengulang lagi sejarah. Jadi, orang tahu rempah itu bisa dimanfaatkan sebagai obat, itu sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Ini bisa ditemui dari peninggalan ataupun artefak, bahwa ada masyarakat sana mulai memanfaatkan tanaman tertentu untuk pengobatan. Selanjutnya pada 3.000 tahun sebelum Masehi, rempah juga sudah digunakan sebagai bahan untuk proses membalsem mumi. Supaya dia lebih awet, itu menggunakan berbagai macam rempah-rempah. Dan pada 500 tahun sebelum Masehi, disitulah mulai semakin banyak orang yang menggunakan rempah untuk pengobatan. Selain untuk pengobatan juga ada yang menggunakannya untuk apa namanya semacam afrodisiak dan lain-lain. Itu mulai sekitar abad 13 dan semakin berkembang pemanfaatan rempah-rempah menjadi obat-obatan yang seperti tadi sudah diceritakan oleh Mas Gani. Kenapa sampai akhirnya para ilmuwan ataupun juga saudagar dari Eropa semua bela-belain sampai ke Indonesia, sampai ke India untuk mencari sumber-sumber rempah yang bisa dimanfaatkan untuk pandemi besar, mungkin ini yang terbesar di dunia, korban jiwanya hampir sekitar 200 juta, yaitu Black Death. Ini juga memanfaatkan rempah-rempah untuk mengurangi resiko pandemi yang ada. Dan pada abad 15–19 ini merupakan puncak kejayaan daripada rempah-rempah. Namun demikian, setelah abad 19 tadi sudah disampaikan dengan ditemukannya ilmu kedokteran modern, akhirnya lama-kelamaan rempah ini mulai ditinggalkan. Lanjut. Nah, bagaimana di Indonesia? Kalau tadi itu dunia, sekarang bagaimana perkembangan rempah di Indonesia? Jadi kalau kita melihat Candi Borobudur, di situ ada relief yang menggambarkan bahwa masyarakat sudah biasa meracik atau menggunakan jamu sebagai bahan pangan, bahan minuman mereka untuk kesehatan. Jadi sejak abad ke-8 itu sudah mulai orang mengenal jamu. Kemudian pada zaman Hindu Majapahit, orang juga mengenal ada ahli jamu, mereka menyebutnya dengan istilah acaraki. Abad 15–16 ada juga istilah untuk orang pembuat jamu yang kemudian dari situlah kata jamu berasal, yaitu jampi. Dan dukun-dukun juga semakin banyak pada abad 15–16. Dan mulai beralih menjadi industri itu dimulai pada tahun 1900, mulai berkembang di Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang rempah tadi mungkin sudah saya sebutkan sekilas. Dia bisa bumbu, kosmetik, kesehatan, pengawet makanan, parfum, afrodisiak. Bahkan kalau dulu rempah juga dipakai sebagai alat barter, semacam uang kalau zaman sekarang. Jadi bagaimana mereka memberi upeti kepada raja-raja dan sebagainya itu menggunakan rempah-rempah yang diantaranya diperoleh dari Indonesia, khususnya di Maluku. Lanjut. Nah, apa sih yang termasuk tanaman rempah? Mungkin Bapak Ibu tahu kita punya pala, lada, cengkeh, kayu manis, vanili, terus kemudian ada kembang lawang atau pekak, ketumbar, kapulaga, juga jahe, kunyit, melawang. Nah, ini semua jenis-jenis rempah. Bahkan ada juga yang memasukkan kopi, coklat, dan dalam kategori rempah. Beda mungkin yang jelas, pala, lada, dan jahe, coklat, dan tembakau, kami memasukkannya itu sebagai tanaman industri. Jadi kalau di Kementan kita punya istilah yang berbeda mungkin dengan masyarakat umum. Lanjut saja. Nah, kalau kami di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, tidak semua tanaman rempah dan obat itu kami apa namanya lakukan kajian atau kami lakukan penelitian. Untuk sementara fokus kami adalah untuk rempah, yaitu pala, lada, cengkeh, vanili, serta kayu manis. Kemudian tanaman obat jahe, temulawak, kunyit. Kami juga mengembangkan tanaman aromatik atau atsiri, diantaranya nilam, serai wangi, akar wangi, mint, serta tanaman industrinya jambu mete. Namun demikian, kalau kami juga ada beberapa tanaman obat lain yang kami pelajari, tetapi untuk pengembangannya dalam skala besar mungkin lebih fokus ke 3 tanaman ini. Lanjut. Nah, sekarang pala. Mungkin kalau yang biasa masak tahu pala ini paling sering banyak dipakai pada saat kita membuat sop, kemudian membuat semur. Kita taunya untuk itu, padahal banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari tanaman pala. Jadi pala itu bisa diambil bijinya, kemudian ada kulit ari dari biji atau istilahnya fuli, daunnya, buahnya, itu semua bisa kita manfaatkan. Sentra produksinya ada di Sulawesi Utara, Maluku Utara, serta ada sebagian di Papua Barat, serta di Aceh. Indonesia merupakan penghasil pala terbesar di dunia. Namun demikian, kualitas pala kita masih kalah dengan Grenada, terutama yang sering diklaim untuk ditolak oleh negara asing adalah kandungan aflatoksin dan okratoksin yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya kandungan ini itu bisa menimbulkan efek karsinogenik terhadap pangan yang kita konsumsi. Manfaat pala yang paling utama adalah mengatasi insomnia. Biasanya orang kalau susah tidur, konsumsi sesuatu yang mengandung pala, itu akan tidur dengan nyenyak. Pala ini juga, walaupun banyak manfaatnya, sering juga dimanfaatkan oleh beberapa anak muda yang mungkin pengen mendapatkan efek halusinasi. Karena kalau kita menghirup pala, kita akan mengalami halusinasi, jantung berdebar lebih kencang, kemudian euforia yang ini lupa akan sakit dan lain-lain. Jadi kita harus juga berhati-hati dalam mengkonsumsi pala, jangan sampai berlebihan. Pala juga bisa mengurangi masuk angin, kemudian mengurangi mual, menambah nafsu makan, dan juga mengurangi nyeri otot ataupun sendi. Lanjut. Nah, pala di Indonesia itu ada beberapa jenis. Jadi kalau yang di Aceh itu biasanya lebih dimanfaatkan untuk minyak atsiri. Namun demikian untuk yang di Maluku itu utamanya lebih diambil untuk bijinya sebagai bumbu maupun fulinya. Kalau pala dari Papua Barat itu biasanya lebih diambil lemak yang ada di bijinya karena itu sangat baik untuk kosmetik ataupun sebagai pemutih karena memiliki bahan aktif yang disebut dengan trimiristin. Lanjut saja. Yang berikutnya lada atau merica, mungkin kita kenal, kita punya merica yang sangat terkenal di dunia. Semua orang bilangnya kalau merica putih itu muntok white pepper, itu yang paling terkenal, sedangkan kalau yang hitam itu dari Lampung. Lada atau merica ini mempunyai cita rasa dan aroma yang sangat spesifik dengan kadar peperin bahan aktifnya yang sangat tinggi, sehingga lada kita dikenal sangat pedas dan sangat dicari oleh para pengguna. Posisi kita di pasaran dunia saat ini nomor 2 setelah Vietnam. Lada ini juga memiliki manfaat sebagai pelega saluran pernafasan, membantu pencernaan, juga membantu memperkuat tulang dan sendi, sehingga biasanya digosokkan di sendi-sendi kita pada saat hujan atau dingin, itu akan menghangatkan dan juga diharapkan bisa menghilangkan rasa sakit. Lada juga dapat meningkatkan nafsu makan maupun meningkatkan energi karena sifat panas yang ditimbulkannya. Lanjut. Kita setelah 2 yang dominan tadi, kita juga punya cengkeh. Kita sangat terkenal dengan cengkehnya, merupakan yang terbesar di dunia. Sentranya ini ada di Sulawesi, Sumatera, Maluku, Bali, dan Jawa. Selain digunakan sebagai bumbu, cengkeh juga biasa digunakan sebagai campuran rokok kretek, aromaterapi, dan juga sering digunakan kalau kita sakit gigi, karena dia memiliki kemampuan antimikroba yang sangat baik dan juga kemampuan anestetik atau menghilangkan rasa sakit. Cengkeh ini bila diproses lebih lanjut, bahan aktifnya yaitu eugenol, kita bisa memperoleh senyawa yang aromanya sangat jauh berbeda dengan eugenol, yaitu vanili. Makanya kenapa sekarang orang banyak memproduksi vanili dari cengkeh, bukan dari buah vanili aslinya. Lanjut. Lanjut. Nah, yang berikutnya, maaf, yang kayu manis tadi. Rempah yang berikutnya yang cukup terkenal adalah kayu manis. Maaf, kembali. Jadi ini biasa digunakan untuk campuran kue, kopi, karena aromanya yang sangat harum. Kita punya dua jenis kayu manis, itu cassia dan juga ada satu lagi jenis kayu manis yang baunya sangat harum. Ini sentranya di Jambi dan juga Kalimantan Selatan. Biasanya yang diambil adalah kulit batangnya. Kemudian diproses entah itu jadi bentuk bubuk ataupun juga disuling menjadi minyak atsiri. Indonesia adalah penghasil kayu manis terbesar di dunia setelah Sri Lanka dengan pangsa pasarnya sekitar 20%. Mas, kemudian juga menurunkan gula darah. Jadi paling sering nih kalau orang yang diabetes minum rebusan dari kayu manis. Nah, ini vanili ini merupakan tanaman yang sangat mahal. 1 kilonya itu bisa sekitar 7 juta, sehingga petani vanili ini memeliharanya mungkin lebih daripada memelihara anak sendiri, harus dijaga karena banyak sekali orang yang memburu hasil panen dari vanili ini. Walaupun bukan tanaman Indonesia, Indonesia pernah menjadi produsen nomor 1 di dunia. Tapi saat ini mungkin Indonesia di posisi 2 atau 3. Karena pada tahun 2005 sampai 2016 kita pernah di diblok oleh negara-negara pengimpor karena adanya cemaran pada vanili Indonesia. Sehingga pada saat itu harga vanili sangat jatuh dan para petani akhirnya tidak mau menanam. Tetapi sejak 2017 kita sudah bangkit kembali. Ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2017 Madagaskar yang merupakan penghasil utama sempat dilanda badai besar, sehingga mau nggak mau orang mencari alternatif produsen yaitu Indonesia. Lanjut. Nah, ini jahe, rempah berikutnya. Jahe saat ini mungkin sangat lagi booming di masa pandemi COVID ini karena beberapa menyebutkan bahwa bahan aktif yaitu ginerol ini mampu membunuh virus. Jahe juga bisa berfungsi sebagai peningkat daya tahan tubuh, sehingga banyak dimanfaatkan pada beberapa produk-produk komersial, seperti yang sering kita minum kalau kita masuk angin, itu sangat banyak menggunakan jahe. Jahe sebenarnya ada beberapa macam, ada jahe merah, jahe besar, atau jahe gajah, dan jahe emprit yang kecil-kecil, yang masing-masing memiliki karakter tersendiri. Namun demikian biasanya kalau orang mencari tingkat kepedasan, mereka akan lebih mencari jahe merah. Indonesia merupakan peringkat ke-6 dalam produksi jahe, sementara yang terbesar adalah India, kemudian yang kedua adalah Cina. Lanjut saja. Rempah berikutnya adalah, mungkin ini temulawak lebih banyak kita gunakan untuk menambah nafsu makan, padahal temulawak juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki fungsi hati. Dia juga beberapa penelitian menyebutkan bahwa dia bersifat anti-kanker, antioksidan, dan anti-inflamasi. Biasanya orang yang sakit mah ataupun hepatitis biasanya diminta sering mengkonsumsi temulawak karena kandung beberapa manfaat yang dihasilkan tersebut. Adapun bahan aktifnya adalah kurkuminoid dan santorizol. Lanjut. Ini saudara dari temulawak, kunyit. Bahan aktifnya sama, kurkuminoid, fungsinya juga hampir sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga beberapa penelitian menyebutkan bahwa dia juga mempunyai kemampuan sebagai antivirus, khususnya untuk virus influenza, virus herpes, dan HIV. Lanjut saja. Nah, kalau ini rempah, tetapi dia lebih sebenarnya untuk menimbulkan aroma, yaitu diantaranya minyak nilam. Indonesia adalah produsen utama minyak nilam dunia dan pangsa pasarnya 90%. Hampir semua parfum membutuhkan minyak nilam, karena minyak nilam ini berfungsi sebagai pengikat aroma atau fiksatif. Jadi negara-negara Eropa yang produsen parfum pasti akan selalu tergantung ke Indonesia untuk penyediaan minyak nilamnya, karena Indonesia menguasai 90% dari pasar dunia. Dan minyak nilam Indonesia juga diakui yang terbaik. Lanjut. Kita juga punya minyak atsiri lain yang cukup potensial, yaitu serai wangi. Kita posisi nomor 3 di dunia. Dan serai wangi ini juga karena kandungan bahan aktifnya, dia dipakai untuk produk disinfektan, kemudian produk toiletries, sabun, sampo, kemudian juga ada macam-macam sampai ke buat ngepel di rumah, pembersih toilet dan lain-lain. Serai wangi juga bisa dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Lanjut, ini berikutnya adalah saudaranya serai wangi, akar wangi. Dia juga menghasilkan aroma yang sangat lembut dan banyak digunakan sebagai bahan parfum. Selain itu, akar wangi ini juga punya fungsi yang lain. Kemarin pada saat awal tahun 2020, di mana banjir, longsor di mana-mana, akar wangi ini sedang naik daun. Semua orang mencari karena dianggap dia mampu sebagai tanaman penahan erosi. Akarnya yang sangat panjang bisa menghujam ke dalam tanah hingga 2-3 meter. Ini yang menyebabkan dia mampu untuk menahan terjadinya longsor ataupun erosi. Sentra utamanya adalah di Garut, dan biasanya selain dijadikan minyak wangi, juga dijadikan kerajinan tangan. Lanjut. Nah, walaupun beberapa rempah kita merupakan produsen utama dunia, tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi. Mulai dari sisi on-farm, yaitu di pertaniannya, ketersediaan benih yang bermutu itu masih belum tersebar merata, kemudian juga jumlah yang dibutuhkan masih belum sesuai, kemudian belum lagi sistem budidaya kita yang masih tradisional, serta banyaknya serangan organisme pengganggu tanaman. Kemudian di hilirnya atau di off-farmnya, proses panennya juga masih sangat tradisional, belum lagi pasca panen ataupun olahannya, sehingga sebagian besar rempah yang kita hasilkan, kita ekspor dalam bentuk curah ataupun bahan mentah. Padahal kalau kita mampu mengolah ataupun memprosesnya lebih lanjut, tentunya ada nilai tambah atau daya saing yang bisa kita tingkatkan melalui pemanfaatan rempah tersebut. Pemasarannya kita juga masih negaranya, tujuan ekspornya juga masih itu-itu saja, dan kurangnya promosi, sehingga lama-kelamaan beberapa pasar rempah kita tergerus oleh negara-negara yang lebih berani dalam promosinya. Lanjut. Nah, untuk itu harus dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan mengembalikan lagi posisi Indonesia sebagai penghasil rempah dunia, diantaranya dengan menyediakan benih unggul, kemudian kita juga memperkenalkan bagaimana sistem budidaya yang baik melalui penerapan GAP, kemudian juga bagaimana menghasilkan atau mengolah produk-produk rempah, dan juga mencoba memvariasikan atau mendiversifikasi berbagai produk olahan daripada rempah itu sendiri. Lanjut. Nah, Balitro sebagai lembaga penelitian sudah menghasilkan beberapa melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan daya saing maupun nilai tambah dari rempah, diantaranya menghasilkan berbagai varietas yang produktivitasnya lebih tinggi, umur panennya lebih cepat, kemudian juga mungkin bahan aktifnya lebih tinggi, sehingga daya saing bisa lebih baik lagi. Untuk pala, kita sudah menghasilkan ada sekitar 9 varietas baru, yang produktivitasnya jauh lebih tinggi dibanding yang ada di masyarakat. Kemudian kita juga memperkenalkan bagaimana memperbanyak benih itu dalam waktu cepat, serta bagaimana mengendalikan hama penyakit yang ada ataupun menekan aflatoksin yang ada. Lanjut. Ini beberapa varietas, lanjut saja. Ini teknik bagaimana mempercepat proses atau menghasilkan benih dengan teknologi grafting. Jadi yang biasanya 3 tahun baru bisa jadi tanamannya, ini cukup 1 tahun benihnya sudah bisa dihasilkan. Lanjut. Lanjut saja. Selanjutnya, nah ini untuk lada. Jadi kalau lada, ini pohonnya mungkin Bapak Ibu yang belum pernah melihat pohon lada atau pohon merica, seperti inilah pohonnya. Jadi dia sebenarnya merambat, jadi harus ada tiang panjatnya. Nah, tiang panjatnya itu bisa hidup berupa tanaman, yang nantinya juga sekaligus melindungi pohon lada pada saat masih muda. Ada juga yang menggunakan sistem tiang panjat mati. Dua-duanya itu sama baiknya, tergantung dengan daerahnya ataupun kebiasaan masyarakat setempat. Namun demikian bila dibandingkan dengan Vietnam, sangat jauh. Kalau di kita mungkin tingginya sekitar 2-3 meter paling tinggi, kalau mereka bisa jauh mungkin sekitar 5-6 meter ketinggian daripada tiang panjatnya. Akibatnya produktivitas dari tanaman lada di Vietnam juga jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Lanjut. Ini untuk cengkeh, kita punya ada 6 varietas yang tentunya memiliki keunggulan masing-masing, dan mudah-mudahan dengan ditemukannya varietas-varietas baru, ini juga produktivitas cengkeh kita akan lebih meningkat, sehingga paling tidak bisa petani bisa mendapatkan nilai lebih ataupun nilai tambah. Lanjut. Ini sama, hampir sama dengan pala, bagaimana mempercepat proses menghasilkan benih dengan teknologi grafting. Lanjut. Ini kayu manis, kita punya 3 varietas. Kalau yang kerinci ini mungkin lebih banyak dikonsumsi masyarakat. Kalau yang zena ini, dia lebih spesifik. Harganya juga jauh lebih mahal. Dan biasanya bentuknya khusus satu-satu itu untuk mengaduk kopi. Kalau Bapak Ibu yang biasa ngopi, ketemu batang kayu manis yang diadukan itu biasanya dari jenis Zena. Ada juga yang diambil minyak atsirinya. Ini juga merupakan parfum yang sangat mahal karena baunya yang sangat wangi dan lembut. Lanjut. Lanjut saja. Vanili, ini tadi kita sudah sampaikan, ini tanaman yang sangat mahal. Kita punya 3 varietas dengan produktivitas yang berbeda, dan kadar vanilin juga mungkin ini yang menentukan nilai daripada vanili. Sekarang ini vanili harganya 7 juta, jadi biasanya dia dipanen umur 9 bulan, tetapi karena harganya yang mahal, maling atau pencuri umur 5 bulan sudah dipanen oleh mereka. Mau nggak mau akhirnya petani harus menjaga siang malam dari tanaman vanili mereka agar tidak diambil oleh pencuri. Lanjut saja. Ini jahe, kita juga punya beberapa varietas. Lanjut. Ini yang jahe kecil, lanjut saja. Mungkin kalau ini kita memang lebih banyak bagaimana menghasilkan varietas yang produktivitas tinggi, dan juga bahan aktifnya lebih baik, sehingga pada saat digunakan sebagai bahan baku, industri akan lebih memiliki daya saing. Lanjut. Ini temulawak, lanjut. Ini kunyit, ada 4 varietas, lanjut. Nilam kita punya 5, lanjut saja. Kemudian serai wangi, ini ada 3, lanjut. Ini akar wangi nih, kalau akarnya ini bisa sampai 3 meter, sehingga kenapa ini bisa digunakan sebagai anti longsor. Lanjut saja. Nah ini kami pernah diminta pada awal Januari sampai Februari oleh BNPB untuk membantu menanam akar wangi di Kabupaten Bogor dan juga di Kabupaten Goa. Ini kita menyediakan bibit akar wanginya, dan ini Pak Jokowi waktu itu yang di Bogor, dan ini Bupati Goa. Lanjut saja. Nah, selain menghasilkan beberapa bibit tanaman dan teknologi budidaya, kita juga ada beberapa produk yang sudah dihasilkan. Mungkin yang pertama ini dehaf. Ini adalah obat yang sudah, bukan obat sih, obat herbal yang sudah dijual komersial. Jadi ini untuk pengobatan demam berdarah. Jadi kandungannya adalah beberapa bahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menaikkan trombosit, dan juga HB dari penderita demam berdarah. Ini sudah dilisensi oleh salah satu perusahaan dan sudah bisa dibeli di pasaran. Kita juga punya beberapa produk minuman instan, minuman siap saji, kemudian aromaterapi, nanopestisida, biopestisida, kemudian juga kemarin pada saat COVID ini kita juga menyediakan beberapa produk toiletries seperti desinfektan, hand soap, hand sanitizer. Dan selain jamu untuk manusia, kita juga punya jamu untuk unggas maupun jamu untuk meningkatkan kesuburan sapi. Jadi yang dihasilkan produknya tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk hewan dan unggas. Lanjut. Nah, untuk COVID-19 ini kami juga sedang melakukan beberapa penelitian dengan memanfaatkan tadi beberapa bahan aktif, ada jahe merah, kunyit, temulawak, kayu manis, cengkeh, kemudian ada kulit jeruk, ada meniran, sambiloto, dan juga beberapa bahan atsiri yaitu serewangi, eukaliptus, kayu putih, dan visio. Dan hasil penelitian kami terakhir untuk eukaliptus ini sudah kita uji secara molekular docking, mencocokkan dengan virus COVID, bahwa dia mampu menghambat proses replikasi daripada virus, dan ini juga sudah kita uji secara in vitro, mampu membunuh 80-100% dari virus yang ada. Namun virusnya memang pada saat pengujian bukan COVID, karena memang kita belum boleh uji coba di COVID, karena itu menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan, tapi kami mengujinya pada virus corona yang lain yang hampir dekat atau mirip dengan COVID. Ini beberapa produk yang sudah dihasilkan, kita ada yang berupa inhaler, kemudian juga ada semacam kalung yang digantung, yang bisa mengeluarkan aroma, yang diharapkan nantinya juga bisa menangkal virus masuk ke dalam tubuh kita. Lanjut. Ini program Kementerian Pertanian secara umum, lanjut saja. Jadi kita punya ada namanya Grasida, Gerakan Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Perkebunan. Rempah masuk di sini. Kemudian ada juga Gerakan untuk Mendorong Produksi dan Daya Saing Ramah Lingkungan Hortikultura. Kalau yang tanaman obat seperti jahe, kunyit, itu masuk di Direktorat Jenderal Hortikultura. Dan terakhir kita juga punya Gerakan 3 kali Ekspor. Di sini kita mengupayakan semua produk-produk unggulan kita ekspornya bisa meningkat 3 kali, baik dari segi volume, harga maupun negara tujuannya. Kita juga ikut dalam kegiatan program riset nasional obat herbal terstandar bersama beberapa lembaga penelitian lain dan juga program percepatan pengembangan serta peningkatan pemanfaatan fitofarmaka. Lanjut. Ini bisa lewat saja, lanjut saja. Jadi mungkin yang kami sampaikan di sini, kita punya sekitar lebih dari 300 jenis tanaman. Kita termasuk nomor 3 mungkin dari segi keragaman hayatinya di dunia. Untuk tanaman obat saja ada sekitar 1.600 yang mungkin secara turun-temurun dikenal mempunyai khasiat atau manfaat ataupun bisa mengobati. Namun demikian yang sudah diteliti ataupun sudah coba dimanfaatkan baru sekitar 300. Itu juga masih di levelnya jamu. Untuk bisa jadi obat modern yang bisa diresepkan dokter itu belum banyak tanaman rempah kita yang bisa, karena tahapannya sangat panjang. Untuk bisa jadi obat, dia harus secara empiris atau 3 generasi memiliki kemampuan untuk mengobati. Selanjutnya setelah itu dia harus diuji in vitro di dalam lab, harus diuji in vivo diberikan kepada hewan percobaan, Baru uji klinis. Uji klinis juga ada 4 tahap, kisaran 10 orang, kisaran 50 orang, 100 dan lebih dari 100. Sehingga untuk bagaimana tanaman rempah itu bisa menjadi obat dan dikonsumsi secara ini, jalannya masih sangat panjang. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Evi. Sangat menarik ya. Jadi kita baru tahu banyak sekali jenis, dan kita mungkin di sini juga baru contoh-contohnya aja ya Mbak Evi ya. Jadi tidak seluruhnya ditampilkan. Jadi kita nanti sekarang akan masuk ke sesi kedua nih. Saya mau highlight. Tadi sempat sih disinggung tentang posisi internasional dari produk, termasuk rempah-rempah ini. Jadi gimana sih posisi rempah-rempah Indonesia ini dalam posisi internasionalnya Mbak Mbak Evi? Terus juga dalam posisi misalnya daya saing, kok kita yang dulu misalnya orang datang itu ke Nusantara cari lada, sekarang ladanya yang hebat itu justru ada di Vietnam. Nah, ini gimana ini persoalannya yang harus saya pengen tahu ceritanya dari Mbak Evi dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang kita pada abad sekitar ya sejak kedatangan Portugis sampai ini kita terkenal dengan rempah-rempahnya ya Pak ya. Namun demikian mungkin kita terlalu terlena dengan itu. Jadi upaya-upaya untuk apa namanya, kan tanaman itu kalau namanya tanaman benda hidup yang harus terus dipelihara. Nah, mungkin upaya kita untuk memelihara kemudian meningkatkan daya saingnya belum optimal. Contohnya misalnya kita dulu cengkeh, kita rajanya cengkeh lah ya misalnya, yang produksinya sangat. Tapi pada tahun berapa itu cengkeh tiba-tiba dimonopoli. Akhirnya harga jatuh. Petani nggak mau lagi nanam cengkeh, tebangin semua pohon-pohon yang padahal mungkin pohon-pohon itu justru yang sangat baik dari sisi kualitasnya. Terpaksa kita nanam baru lagi. Belum lagi dengan apa namanya, panen, kemudian penanganan pasca panen, pengolahan kita yang masih konvensional. Sehingga kualitas dari produk kita, misalnya lada, kita nyuci ladanya itu di air sungai yang di situ orang mencuci, di situ orang ini, akhirnya lada kita begitu kita ekspor, baunya apa namanya, baunya kurang enak lah gitu. Padahal banyak teknologi yang sebenarnya bisa diterapkan, cuman kadang masyarakat kita, alah harga segini juga udah laku kok dijual, mereka tidak berpikir panjang gitu. Dengan sedikit ada perubahan, perbaikan penanganan pasca panen saja, nilainya bisa berapa kali lipat, tetapi mereka cukup puas dengan hanya seperti yang mereka lakukan seperti sekarang gitu. Kemudian ada beberapa lagi, misalnya vanili. Vanili kita waktu itu sempat jatuh, harganya ancur-ancuran. Karena pada saat diekspor, sama kita ditambahin besi, paku, biar berat. Mereka tidak pernah memikirkan efek jangka panjangnya gitu. Akhirnya kita di-blok oleh negara importir, produk kita tidak diterima oleh pasar. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi mau nggak mau memang apa ya, perlu upaya keras lah, mulai dari pemerintah, masyarakat, petani, bagaimana mereka berpikirnya lebih panjang, tidak jangka pendek. Yang penting produk saya kejual, terserah nanti bagaimana. Itu yang mungkin harus kita ini kan, makanya kita memperkenalkan GAP, Good Agriculture Practices, bagaimana budidaya yang baik. Kita memperkenalkan good handling practices, bagaimana menangani produk-produk teknologi pasca panennya. Dan sekarang kita juga, pemerintah mulai mendata atau mencatat kebun-kebunnya, karena ke depan traceability atau ketelusuran ini dari kebun mana sih, itu juga akan meningkatkan daya saing dari produk-produk rempah kita ke depannya. Demikian, Pak. Oke, di Direktorat di Kebudayaan sekarang ada inisiatif untuk mengembangkan jalur rempah, ya, menghidupkan paling nggak sebagai satu pengalaman sejarah Indonesia yang paling tidak berharga, punya arti yang juga bukan cuma masa lalu tapi masa kini. Jadi menurut Bu Evi, target kalau di Kementerian Pertanian sendiri ada nggak target-target spesifik yang bisa katakanlah dari kemunduran itu bisa lebih maju, atau katakanlah pemerintah di satu sisi ingin mengembangkan diplomasi budaya ya terkait rempah-rempah sebagai satu perangkat diplomasinya, tapi di segi produksi atau kemampuan kita secara teknis menghasilkan itu memadai atau bagaimana ya? Apa yang masih harus dilakukan? PR-nya masih banyak sepertinya ini. 2020 sampai 2024 sebenarnya Kementerian Pertanian sudah punya roadmap atau peta jalan tadi bagaimana meningkatkan ekspor 3 kali lipat. Targetnya itu, Pak. Ekspor harus gitu. 3 kali lipat. Jadi mulai dari sekarang. Ya, dari baseline-nya sekarang. Bagaimana dari benihnya harus kualitas, produktivitas tinggi, bagaimana budidayanya, bagaimana panennya, itu semua udah ada program-program. Namun demikian dengan adanya COVID ini nih, beberapa nih kayaknya target-target itu miss nih, karena ya entah dari sisi anggaran, kemudian juga dengan kita tidak bisa ngapa-ngapain ya sekarang ya istilahnya, bagaimana melakukan. Dengan Vietnam gimana? Bisa nggak kita mengejar? Misalnya produksi lada tadi, mereka udah tinggi itu, dari tingginya itu udah beda. Dari kita. Situ saja udah kelihatan ya Pak ya, mereka sanggup sampai tiang panjatnya 6 meter. Kita ajak masyarakat suruh tiang panjat misalnya. Untuk daerah tertentu lebih bagus misalnya tiang hidup karena serangan hama atau tiang mati lah karena di sana banyak penyakit yang mungkin ada di pohon pelindungnya. Kita minta mereka tiang mati, mereka nggak mau kan. Ah kita udah biasa begini kok Bu, nggak usah Ibu ajarin, kita juga ada lebih lama. Kadang yang kayak gitu-gitu susah tuh Pak kita untuk bisa mainkan. Nah, kita berharapnya justru sekarang kan lagi mulai nih petani-petani milenial, petani-petani muda yang mungkin background-nya turun-temurun bukan petani, tetapi mereka wawasan atau pandangan jauh ke depannya lebih baik dari. Jadi mereka inilah yang lebih gampang kita masukkan teknologi atau inovasi-inovasi. Kadang kalau yang sudah terlalu lama merasa mereka lebih jago gitu. Kita kasih masukan agak sulit kita untuk merubah karena mereka sudah bertahun-tahun menjalankan kegiatan tersebut. Oke, baik Bu Evi, terima kasih. Sekarang saya mau catatan ke Bung Gani nih. Bung Gani aktif masih? Ya, Pak Andi. Bung Gani tadi menyebutkan pentingnya melakukan eksplorasi studi lagi tentang itu ya, tentang rempah-rempah, pengetahuan medis ini, termasuk pengetahuan medis. Saya pengen tahu apa sih yang bisa dihasilkan dari pengetahuan itu, penggalian itu, kira-kira. Roadmap-nya kalau Kementerian Pertanian kan punya roadmap nih akan ke sana gitu loh dalam artian pengembangan rempah-rempah. Nah ini menurut Bung Gani gimana? Kalau dalam pandangan saya tadi pertama-tama kita harus mulai membongkar kembali catatan-catatan naturalis yang dikumpulkan oleh orang-orang Eropa sejak abad ke-17, 18 sama 19. Yang tadi saya sampaikan itu mungkin sudah menjadi pengetahuan umum. Tapi saya kira banyak catatan-catatan yang belum tergali, misalnya yang masih belum terbongkar itu, misalnya banyak sekali naturalis-naturalis Jerman, kemudian dari negara Eropa. Apa sih yang mereka catat? Itu yang pertama, itu inventarisir. Kemudian setelah itu, misalnya setelah dibaca, kita membaca semua, kemudian kita memetakan dan melakukan studi misalnya, karena tadi juga Dr. White itu mengutip Bloom, kemudian Bloom mengutip Horsfield mengutip Rumphius, sebetulnya mereka kan satu sama lain gitu kan. Misalnya dalam satu contoh bisa membuat kajian sintesis untuk satu karya gitu kan, untuk satu jenis tumbuhan. Misalnya kita bisa bagaimana misalnya dari abad ke-17 tumbuhan itu dipetakan, itu satu. Kemudian selanjutnya saya kira yang lebih strategis. Setelah kita mengetahui bahwa kita juga memiliki banyak potensi yang ada, kalau misalnya tahapannya mau dinaikkan ke yang lebih tinggi lagi, itu yang tadi saya tunjukkan di halaman pertama sebuah jurnal. Jadi setelah kita tahu nih kita sudah punya banyak sekali naskah, sudah bisa membacanya, memetakan, itu sudah menjadi informasi yang sangat umum. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita menguji informasi-informasi yang sudah sangat umum tadi. Misalnya dengan mulai kolaborasi dengan ilmu lain, misalnya itu Departemen Pertanian atau misalnya dengan ilmu farmasi untuk menguji misalnya apakah obat-obatan itu sesuai dengan khasiatnya atau tidak. Nah, tapi saya kira itu level yang sangat jauh. Ini sesuatu yang kalau dalam pengamatan sepintas saya saat ini, kolaborasi itu malah diambil dari yang ujungnya ini, gitu kan. Misalnya penelitian sejarawannya itu belum selesai, gitu. Sudah langsung, gitu kan, diambil, gitu kan, diuji di laboratorium. Padahal saya kira itu adalah yang terakhir saja. Yang pertama itu harus dibongkar terlebih dahulu. Dan tadi yang saya sampaikan itu lebih ke naskah-naskah Eropa. Belum naskah-naskah lokal. Ya, kita juga banyak sekali naskah lokal yang merekam cara pengobatan lokal. Yang nanti tinggal dipisah gitu loh, misalnya mana yang supranatural gitu kan, mana yang empiris dan lain sebagainya. Tapi saya kira catatan orang-orang Eropa penting. Catatan orang-orang lokal di dalam naskah-naskah tradisional itu juga saya kira penting. Nah dari situ setelah diinventarisir, setelah dipetakan, dibuat sintesis, nah baru masuk ke tahap yang selanjutnya, apa, pengujian. Walaupun pengujiannya itu tidak dilakukan, tapi setidaknya kita sudah punya pengetahuan, ada tambahan pengetahuan bahwa yang namanya obat itu nggak selalu harus dalam pengertian barat yang ya obat gitu kan, tapi juga ada, kita pernah punya pengalaman tentang penggunaan obat-obatan herbal dan itu berjalan lama. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Bung Gani. Ini juga karena banyak sekali yang ingin menanyakan dan juga baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube channel. Saya kira saya sekarang langsung saja ke question and answer dari teman-teman dengan para peserta. Sebenarnya saya pengen tahu ada nggak yang dokter di sini ya? Kalau ada nanti coba. Angkat tangan karena tadi Bu Evi sempat menyebutkan beberapa manfaat kesehatan terkait dari tanaman rempah. Jadi saya jadi penasaran gitu, sebenarnya pengen menggali lagi kalau ada yang dari latar belakang kedokteran di sini. Tapi kita akan mulai dulu dengan yang dari chat nih ya. Dari question and answer, coba saya akan buka. Saya bacakan saja ya. Ini saya membaca buku Jack Turner, Sejarah Rempah. Namun Turner beropini bahwa rempah tidak memiliki kegunaan medis. Padahal ada banyak juga riset dan tulisan yang menunjukkan rempah memiliki manfaat untuk penyakit tertentu. Apakah karena pendapat Turner itu perspektif barat atau ada hal lain yang mendasari pendapat itu? Bagaimana? Saya kira ini kebunggaan ini ya, sekali lagi. Nanti atau nanti Bu Evi juga bisa. Langsung jawab aja nih? Ya. Ya langsung saja. Harus membuat pengakuan, saya belum baca bukunya Turner yang itu. Tapi kalau saya bayangkan tadi lewat obrolan bersama Ibu Evi dan Pak Andi sebelum dimulai, bahwa sebetulnya rempah-rempah itu sangat banyak macamnya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Turner itu, yaitu bukan rempah-rempah yang termasuk obat-obatan seperti itu, tapi yang komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Karena saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu sudut pandang Turner itu sangat barat, karena di awal-awal penjelajahan orang-orang Eropa itu juga ketertarikannya itu untuk mencari tahu tumbuh-tumbuhan yang memiliki potensi-potensi kemampuan untuk mengobati, dan itu inisiatornya banyak para penjelajah orang-orang Eropa yang saya kira dalam kajian sejarah sains dan teknologi kedokteran saat ini pun banyak sekali diungkap sekarang. Saya kira itu, Pak Andi. Oke, baik. Bu Evi? Ya. Ini ada tentang good handling dari YouTube nih, Bu, ya, dari Fitria India, ya. Indria. Jadi, tentang good handling teknologi, mohon bantuan pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke bawah, terutama UKM, karena banyak sekarang UKM hanya mengejar profit dan produk rempahnya berjamur, berkutu, dan lain sebagainya. Oh, ini bukan pertanyaan, tapi tanggapannya gimana itu terkait itu dari Fitria Indria? Oke, Pak. Jadi memang untuk pengolahan rempah-rempah ini memang masyarakat kita kan skalanya sangat beragam, mulai dari yang sangat kecil skala rumah tangga, kemudian ada skala UKM, ada skala industri menengah, ataupun ada juga yang secara modern di industri besar. Nah, yang kita sasar memang harusnya yang skala rumah tangga ataupun UKM ini. Kita sih sebenarnya nih, kalau sebenarnya ya, begitu dia usaha itu kementeriannya lain. Itulah yang kadang sulitnya di negeri kita ini, terlalu terpotong-potong. Kalau kita bisa saja bina misalnya bagaimana memproduksi minuman instan jahe atau apa gitu. Itu bisa, dan kami di Balitro beberapa kali mengadakan pelatihan. Besok Jumat juga kami ada BIMTEK online, itu silahkan kalau mau ikut. Dan ini akan kami terus perbanyak untuk menyebarluaskan atau mendiseminasikan terkait dengan pengolahan. Namun demikian ya itu tadi Pak, sebenarnya begitu dia udah proses pengolahan, udah ada kakinya kementerian lain nih Pak. Kami harusnya memang lebih fokus di on-farm-nya, bagaimana menyediakan bibit yang baik, menyediakan teknologi budidayanya, teknologi panennya sampai situ. Tapi begitu dia sudah mengalami proses pengolahan, itu mungkin ranahnya udah menjadi di tempat lain. Memang masih ada ininya lah, irisannya. Seperti itu, Pak. Baik. Ini ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, mengajukan tangan. Bagaimana nih, Bung Ausaf, bisa silakan, bisa bicara, oke, sambil menunggu prosesnya. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur terkait dengan tema hari ini, itu sebenarnya mengacu kepada penggunaan obat tradisional dari rempah-rempah. Nah, memang kami apresiasi sekali kerjanya tim Bu Evi gitu. Banyak penelitian sekarang memang masih dilakukan pada percobaan in vitro atau in vivo pada hewan percobaan. Kemudian hasil-hasil secara biomed ini sering menjadi alasan bahwa obat herba atau rempah-rempah tadi dapat menyembuhkan suatu penyakit. Padahal secara pengujian itu tidak mesti terputus pada itu saja gitu. Itu mungkin nanti selanjutnya bisa kita over ke Kementerian Kesehatan gitu, menguji serangkaian tahapan uji klinik namanya, untuk memastikan tingkat keamanan, dosis, cara penggunaan, efikasi, kemudian monitoring efek samping, dan interaksi dengan senyawa obat lainnya, sehingga memang benar-benar produk herbal dari Indonesia, rempah-rempah Indonesia itu terstandar jadinya. Jadi tidak ada lagi misalnya efek bahwa citra di masyarakat atau di dunia itu seakan-akan obat tradisional ini dinomor-duakan seperti itu. Kemudian untuk Bu Evi juga terkait dengan misalnya gini Bu, di Belitung Timur itu kan produksi lada putih itu kan banyak Bu. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya produksinya sangat banyak, itu pasti harga anjlok. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat kadang-kadang beralih dari yang semula petani lada, akhirnya membuka tambang dan lain-lain sebagainya. Mungkin bagaimana solusi yang harus dilakukan, mungkin dari Kementerian Pertanian. Kemudian terkait dengan penjualan rempah. Bagusnya Bu, kalau penjualan rempah sama dengan penjualan seperti ikan dan lain-lain, yang harus ada sertifikat atau surat keterangan asal atau traceability kalau kita bilang. Jadi biar kita tahu, oh, lada ini bersumber dari Belitung Timur. Oh, lada ini bersumber dari daerah mana. Jadi traceability-nya jelas, sehingga nanti di perdagangan internasional itu kadang-kadang kan lada kita suka dioplos Bu sama lada Vietnam. Nah, itu yang sekarang terjadi. Kemudian untuk standarisasi mungkin perlu disosialisasikan Bu lebih lanjut, misalnya untuk lada itu standarisasinya seperti apa yang khusus untuk ekspor, sehingga masyarakat petani lada ini memang dia fokus, oh ini seperti ini untuk standarisasi kualitas ekspornya. Seperti itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mbak Eti gimana? Langsung. Oke Pak, jadi yang terkait dengan uji-uji memang betul sekali untuk bisa dia jadikan obat masih sangat panjang, dan biasanya akhirnya terhenti sampai baru diidentifikasi bahan aktif. Nah, kami berharapnya sekarang dengan dari Bappenas ada kegiatan penelitian riset nasional PRN yang menggabungkan semua lembaga penelitian bagaimana menghasilkan obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Ini jadi mulai dari hulu, dari penyediaan bibitnya, kemudian bagaimana mengekstraknya, kemudian Kementerian Kesehatan melakukan uji-uji klinisnya, sampai ke industri yang nanti akan memproduksinya juga sudah mulai dari, kita bersama-sama melakukan penelitian dari awal, Pak. Nah, mudah-mudahan kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja, tetapi untuk semua penelitian lain, bagaimana memanfaatkan tanaman herbal nantinya bisa sebagai untuk pengobatan. Nah, terkait dengan lada di Belitung, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian memang pada tahun 2020 ini memang sudah mencanangkan untuk meregister semua kebun-kebun yang ada. Ini nanti arahnya juga untuk traceability, sehingga ketelusuran sumber bahan baku itu bisa diketahui. Namun demikian, banyak juga ternyata begitu kita berusaha melakukan pencatatan, kebunnya tercatatnya atas nama siapa, ininya punya siapa, kemudian begitu sudah dicatat, tadinya varietasnya ini, di tengah jalan mereka mengganti atau mencampur pada saat menjual, ini juga masih perlu sosialisasi perubahan perilaku daripada masyarakat kita sendiri, supaya apa yang sudah kita coba tanamkan kedisiplinan dan segala macam untuk menjamin kualitas produk kita itu bisa dijalankan dengan baik. Jangan gampang tergoda gitu, begitu ada ini sedikit, oh ya mereka suka-suka merubah atau apa ya. Mungkin ini salah satu yang paling berat, bagaimana merubah perilaku lah dari ini kita, masyarakat kita. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Saya ada pertanyaan di YouTube, saya ambil nih untuk ini mungkin ke Bung Gani ya. Izin tanya, adakah judul kitab yang secara ekstensif merangkum praktek kesehatan pengetahuan medis dan rempah-rempah tradisional Nusantara seperti Ayurveda di India dan Wang Di Nencing di Tiongkok? Ini pembanding lokalnya nih, ini mau tanya dia. Dari segi sejarah. Saya kurang tahu ya secara spesifik buku yang seperti itu, tapi saya kira pasti ada. Soalnya yang sejauh yang saya tahu itu misalnya di tahun 1915 pemerintah kota Bandung itu, ini zaman kolonial 15 atau 16, itu meminta ke dokter-dokter yang bekerja di Bandung untuk melakukan penyelidikan, untuk mencatat penyakit yang ada di Bandung Raya, ditambah dengan obat-obatan yang dipakainya. Itu satu. Kemudian kalau misalnya mau merujuk yang lebih tua, misalnya saya kira juga di Serat Sentini juga diceritakan bagaimana ada obat-obatan dipakai, jenis-jenis yang dipakai untuk obat-obatan. Jadi memang ada, tapi untuk yang spesifik itu terus terang saya kurang tahu. Seperti itu Pak Andi kalau untuk yang sumber lokal. Tapi kalau misalnya yang sumber-sumber Eropa, karena saya juga lebih banyak mengkajinya itu adalah catatan orang-orang Eropa, saya bisa sebutkan tadi beberapa yang saya sampaikan, sebagian besar sudah saya sampaikan. Sifatnya Eropa ya. Oke, banyak sekali pertanyaan. Luar biasa, terutama orang pengen tahu tentang khasiat dan manfaat rempah-rempah ini nih, Bu Evi. Ya, jadi Bu Evi bisa lihat, saya mau tanya ada catatan, sebenarnya sudah di sederhana aja, produk palitro bisa didapat di mana, lalu juga problem menurunnya kualitas produksi seperti lada juga itu problemnya apakah hanya di petani saja atau di mana, ini mungkin juga berkait dengan apa yang sudah ditanya sebelumnya ya. Bagaimana Bu? Oke, kalau produk balitro itu sebenarnya sih kami nggak jualan ya Pak ya sebenarnya. Oke. Karena kami lembaga penelitian, tetapi misalnya ada beberapa produk kami kayak tadi DHAF sudah dikomersialkan, itu ya biasanya dokter kalau ada demam berdarah beberapa meresepkan dan bisa juga beli di counter. Tapi ada beberapa produk misalnya tadi atsiri, minyak itu bisa datang ke kami, punya namanya KAT, unit komersialisasi teknologi. Nah, mungkin bisa ke situ langsung ke Balitro, atau mau lihat contoh-contoh produknya di website kami di balitro.pertanian.go.id. Terus kemudian yang tadi terkait lada, memang itu tidak semata hanya petani atau apa ya, tetapi juga kan tadi saya sudah sampaikan masalahnya tidak hanya di on-farm, tetapi juga di off-farmnya, di hilirnya. Ada pedagang di sana, ada produsen pengolah. Nah, ini juga tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun daya saing daripada produk rempah sendiri. Misalnya penanganan pasca panennya tidak bagus, itu kan juga akan pengaruh ke kualitasnya. Belum lagi pedagang yang nakal, yang mencampur beberapa macam dengan kualitas yang beragam, ini juga akan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan konsumen kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ke Bung Gani nih, ada pertanyaan. Saya mau bertanya, apa yang bisa kita petik dari penelitian masa lalu terhadap rempah-rempah kita, yang tentunya bisa kita kembangkan untuk kemajuan perkembangan rempah-rempah kita di masa sekarang, semacam lesson learn-nya. Gimana, Bung Gani? Apakah ada kesana larinya bisa? Ya, itu sangat mungkin dilakukan. Misalnya menguji secara empiris kandungan-kandungan obat-obatan yang diteliti oleh, taruhlah misalnya baik oleh orang-orang Eropa maupun yang tertulis dalam naskah-naskah lokal. Tapi ya yang tadi saya juga sudah sampaikan, sebelum sampai ke sana, apakah kita sudah sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu? Kajian-kajian yang terdahulu itu apakah sudah pernah misalnya dibahas, dipetakan, kemudian dibuat sintesis, sehingga memudahkan gitu kan. Kalau sekarang kan informasinya masih tersebar di sana-sini. Artikel, dia catatan buku A, buku B gitu kan. Seperti itu. Jadi justru tujuan penelitian dalam hal ini misalnya kalau baik untuk sejarah obat-obatan, sejarah kedokteran, saya kira untuk melihat kembali gitu. Apa-apa yang sudah pernah dilakukan di masa lalu, kemudian dia di mana terputus, kemudian apa yang bisa dilakukan saat ini. Tapi ya lagi-lagi harus dimulainya itu dengan mengkaji, melakukan kajian teks terlebih dahulu. Kalau tadi saya juga tunjukkan dalam kasus Eropa, ketika natural history itu muncul, sebelum sampai ke penelitian observasi di lapangan, sebelum observasi itu menjadi standar pengetahuan, bahwa pengetahuan itu harus dilakukan dengan melalui pengamatan, sebelum itu pengetahuan didefinisikan dengan cara secara filologis, artinya membuat kajian teks itu. Jadi setelah mereka mengomentari naskah-naskah kuno dari zaman Yunani dan Romawi, kemudian mereka melangkah ke penelitian yang sifatnya lebih empiris. Jadi biar tahapannya itu, misalnya biar kita juga melakukan kajiannya itu lebih sistematis gitu loh, bukan hanya karena sekarang lagi ramai obat-obatan, kemudian mengarah ke sana, kemudian karena kemarin itu, ini sekarang lagi COVID, bahwa obat-obatan herbal bisa mengobati, kemudian rame penelitian ke sana. Gitu kan. Saya kira kita memerlukan bangunan keilmuan, roadmap yang lebih jelas gitu loh, dan ya mau tidak mau gitu kan, harus dimulai dari ilmu humaniora gitu kan, tidak melulu ujian laboratorium gitu loh, setidaknya itu dalam pandangan, tapi harus dimulai dari kajian teksnya itu sendiri. Dan itu ya bisa dilakukan oleh filolog, oleh para sejarawan, antropolog, misalnya seperti itu. Tapi kan itu bukan suatu tradisi yang umum ya di Indonesia ya. Jadi, karena humaniora kan marginal saja untuk, apalagi dalam artian seperti ini. Jadi, persisnya seperti apa sih yang bisa disumbangkan dari pengetahuan yang humaniora ini dalam artian menjawab tantangan-tantangan besar seperti tadi, pengetahuan tentang medis, pengetahuan tentang apalagi menghadapi problem-problem krisis sekarang ini dalam kesehatan. Bagaimana, Bung Gani? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita mulai dengan membaca teks. Misalnya dokumentasi lah, bahasa gampangnya. Dokumentasi sudah sejauh mana misalnya orang-orang Eropa melakukan penjelajahan tumbuh-tumbuhan herbal di India Belanda. Misalnya ada berapa puluh orang Eropa, kemudian ada berapa puluh spesies, jenis yang sudah dikumpulkan, kegunaannya, siapa saja, mana yang saling mengutip. Jadi itu pemetaan yang awal. Kemudian begitu pula yang dilakukan untuk naskah. Jadi kita melakukan dokumentasi, inventarisir sebagai langkah awal gitu kan. Kan yang kita sering ulang yang sudah jadi pengetahuan umum dalam keseharian karena mungkin pengetahuannya itu terus bersambung. Obat tumbuhan herbal yang bagus buat obat-obatan itu kan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Evi misalnya seperti pala, cengkeh. Nah, pertanyaannya apakah hanya itu? Atau itu kita sering sebut hari ini atau kita akrab dengan itu semua karena memang tidak terputus pengetahuannya. Jangan-jangan zaman dulu ada yang lain gitu loh. Nah, kenapa misalnya nggak mulai dari situ? Nah, disitulah saya kira pentingnya penelitian humaniora untuk terjun pada teks-teks yang tua. Apalagi sekarang misalnya dalam kerangka program Jalur Rempah gitu loh. Supaya tidak menjadi semacam seremonial dan nostalgic gitu loh. Supaya programnya, ya kenapa tidak dimulai dengan membaca naskah-naskah itu, melakukan penelitian tentang hal ini. Itu, Pak. Oke. Ya, Bung Gani, ini mirip nih ada. Jadi pertanyaan ini dilemparkan ke Bu Evi. Jadi bagaimana golongan bunga dari Kusuma Arum Sari ya, dengan golongan bunga yang juga memiliki manfaat seperti bunga telang, bunga turi, kecombrang, apakah digolongkan juga ke dalam rempah-rempah mengingat penggunaannya biasanya dalam bentuk kering dan mengandung senyawa aromatik. Bagaimana Bu Evi? Karena tadi juga sempat kalau kita ada beda nih kalau di sana di luar rempah-rempah itu jadi satu gitu. Betul Pak. Jadi kalau kami di Kementerian Pertanian bunga telang, bunga combrang itu kita lebih banyak masuknya ke tanaman obat. Spesifiknya kenapa dia digolongkan dalam ini tanaman obat itu rempah-rempah gitu Pak? Kalau rempah dia biasanya tidak hanya memiliki efek mengobati, tetapi dia juga memberikan aroma, memberikan cita rasa, kemudian memberikan warna. Nah kalau telang ini kan nggak semuanya ya Pak ya, yang kayak gitunya kurang, dia lebih banyak ke efek mengobatinya, makanya kenapa dia lebih masuk ke tanaman obat. Oke, saya masih mengundang dari peserta yang ingin mengajukan, bertanya langsung ya, dengan mengangkat tangan kepada masing-masing panelis di dalam forum ini. Ada catatan lagi terkait dengan, itu pertanyaan kapan, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang eukaliptus ya, yang sudah diteliti Balitro, dan bisa menyangkal virus corona, tapi bukan COVID-19. Nah, kapan Kementan menyocokkan program ini dengan Kemenkes, jadi hasil penelitian bisa sinergi gitu. Jadi bagaimana proses koordinasi atau kolaborasi lah pekerjaan dalam artian ini, Bu Evi? Baik Pak, kalau yang tadi terkait eukaliptus, memang ini masih temuan awal Pak. Jadi kalau ini baru kita dapat uji in vitro-nya. Pasti ada uji in vivo pada hewan. Mungkin ini masih dilakukan oleh Kementerian Pertanian karena kita punya balai besar veteriner, dia yang akan mencoba. Tapi begitu dia akan uji klinis, tentunya kita pasti akan mengajak Kementerian Kesehatan. Jadi kita mencoba menyampaikan temuan ini ke publik, kemudian kita juga akan koordinasi dengan Kemenkes. Udah sempat sih ada dari ini yang balai besar tanaman obat di Tawangmangu juga udah kontak saya, ini gimana, tolong Bu Evi ceritakan bagaimana. Nah, kedepannya mungkin pastinya kita akan kerjasama, karena bukan ranah kami untuk melakukan uji klinis, Kementerian Kesehatan lah yang punya hak untuk itu. Mungkin demikian, Pak. Oke, saya lihat di bagian chat, ada pertanyaan, Pak Gani nih, dari Ana Susanti Yusman. Zaman dulu orang memiliki banyak disiplin ilmu, misalnya dokter yang juga ahli matematik di samping ahli klimatologi. Mengapa kita sekarang harus menjadi spesifik, spesialis? Kenapa rempah-rempah bisa bersaing dengan obat-obatan modern saat ini dan hampir hilang? Atau tidak dianggap penting? Ya, pada abad 19, ilmuwan pada masa itu memang dia mencakup banyak hal. Seorang dokter misalnya dia bisa menjadi seorang naturalis, dia juga seorang yang ahli matematika jelas, sekaligus politisi juga dan sejarawan. Misalnya di abad pertengahan itu banyak sekali para dokter yang menjadi sejarawan dan mereka menjadi penasehat-penasehat buat pangeran-pangeran dan beberapa raja di Eropa. Nah, pertanyaannya sejak kapan pengkotak-kotakan itu muncul? Saya kira ya jelas salah satunya misalnya ada kebutuhan industri misalnya. Ketika ada revolusi industri, terus ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah terspesifikasi, dibutuhkan keahlian yang sangat spesifik, maka pendidikan itu diarahkan untuk menjadi spesifik saja, gitu kan. Kita juga dipaksa untuk hanya menekuni satu bidang ilmu saja. Karena saya tambahkan lagi, misalnya tadi waktu saya menampilkan slide, judul bukunya Pliny itu namanya Historia Naturae. Kemudian Aristoteles juga namanya Historia Animalum. Nah, historia itu juga yang sekarang menjadi akar ilmu sejarah, itu sebetulnya menjadi dulu sampai abad pertengahan, itu menjadi semacam tempat bertemunya berbagai disiplin. Karena kedokteran, judul-judul buku-buku kedokteran yang terbit tahun 1500, 1400, itu judulnya juga historia. Jadi semua bidang ilmu itu namanya ilmu yang didasarkan pada pengamatan, pada kesaksian, itu namanya historia. Karena, tapi ya kalau misalnya kemudian muncul pengkotak-kontakan, itu fenomena yang muncul belakangan, salah satunya misalnya dengan adanya revolusi industri ketika keahlian itu sudah sangat spesifik. Terus bagaimana misalnya obat-obatan herbal itu bisa terpinggirkan, karena memang ketika muncul paradigma bakteriologi di akhir abad 19, kedokteran barat itu sudah merasa mereka mencapai pada puncaknya. Mereka bisa, karena temuan mereka itu adalah mereka memiliki kemampuan untuk membuat tampak yang tidak tampak. Itu selalu memberi nama untuk penyebab penyakit itu dari gas yang tercium tapi tidak terlihat, namanya itu miasma, itu selalu dianggap sebagai penyebab penyakit. Mereka sekarang bisa merumuskan, bisa melihat bahwa di situ dalam miasma itu sebenarnya bukan miasma, tapi ada parasit yang terdapat di dalam nyamuk, yaitu sebetulnya yang kemudian jadi penyakit malaria. Jadi sekarang itu semua penyakit itu seperti sekarang COVID, kan kita dibuat bingung, kita nggak bisa melihat. Tapi sebenarnya dia ada di mana-mana gitu kan virus itu. Nah, jadi puncak bakteriologi itu memiliki kemampuan untuk membuat tampak yang tidak tampak sehingga ya kalau misalnya pengobatan itu udah langsung dibunuh saja patogennya gitu kan, dihancurkan atau dibuat vaksinnya dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu bersamaan ada kampanye juga dari dokter-dokter Eropa untuk mengatakan bahwa pengobatan lokal yang waktu itu banyak dipraktikkan oleh dukun itu sebagai sesuatu yang terbelakang. Jadi ya sebaiknya dihindari. Termasuk termasuk pengobatan yang dilakukan oleh dukun-dukun Cina ya, orang-orang Cina. Jadi kalau misalnya pengen sembuh betul ya harus ke dokter Eropa dirawat dengan cara kedokteran Eropa. Nah, jadi pengetahuan di luar itu dianggap sebagai bukan pengetahuan lah, kurang lebih seperti itu. Itu. Ya, ini juga jadi ini nyambung ya. Ada satu pertanyaan di luar forum ini ada kalau dulu rempah pengobatan tradisional menggunakan rempah tak terpisahkan dengan ritus dan ritualnya tadi oleh dukun, karena tadi Bung Gani sebut dukun ya, dan tidak terpisahkan. Jadi ketika di zaman modern ritusnya hilang. Padahal paket itu yang bisa kemungkinan lebih banyak efek placebo-nya. Gimana tuh, Bung Gani? Orang saya yakin dengan efek placebo-nya. Saya nggak bisa kasih yang lebih rinci terkait hal itu gitu loh. Karena memang jadi ada yang saya ingat misalnya salah satu yang sering dikampanyekan oleh dokter Eropa. Jadi ada di buku panduan hidup sehat terbit awal abad 20 tentang seseorang yang sakit. Jadi dia manggil dukun, memang ada ritual. Nah, jadi orangnya itu digambarkan tinggal di rumah yang kecil dan sempit, nggak ada ventilasi. Nah, kemudian pemilik rumah itu sakit, semanggil dukun karena percaya sama dukun. Kemudian biayanya itu mahal karena berkali-kali misalnya minta potong ayam dan lain sebagainya. Sampai juga membakar kemenyan di rumah. Jadi istilahnya di dalam kampanye buku itu, bayangkan rumah kecil, nggak ada ventilasi, kemudian ngebakar kemenyan, terus banyak darah bersama-sama, jadi alih-alih mau membuat sehat, katanya. Jadi, nah, sebetulnya, jadi itu buku dibikin dalam bentuk dialog anak kecil yang cerita terhadap anaknya, teman sekolahnya yang orang Eropa. Akhirnya bapak temannya itu, orang itu dibawa ke rumah sakit, diceritakanlah kebersihan rumah sakit, kemudian profesionalitasnya para perawat dan dokter, kebaikan mereka. Gitu kan. Jadi kurang lebih seperti, jadi kalau misalnya ada ritus, mungkin saja gitu kan, tapi juga kalau dalam cerita yang itu kan ritusnya jadi malah membuat sakitnya tambah parah seperti itu. Oke, terima kasih Bung Gani. Saya mau kembali ke Bu Evi. Jadi tadi Bu Evi sempat sampaikan tentang bagaimana daya saing, harga internasional dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Ana Yusman ya. Jadi kalau dilihat dari harga internasional, rempah-rempah kita bernilai tinggi, tapi harga di petani tidak seperti itu. Bagaimana sikap dalam hal ini? Contoh misalnya harga nilam di petani rendah, sedangkan di internasional tinggi. Ini bertanya tentang tata niaganya nih Bu, kebetulan di Kementerian Pertanian. Ini bagaimana menanggapi hal itu nih Bu? Oke Pak, terima kasih. Memang kalau kami Kementerian Pertanian tentunya sebenarnya maunya berpihak ke petani ya Pak ya. Tapi begitu dia sudah dijual, itu kan ranahnya eksportir, perdagangan. Nah ini Pak, jadi memang apa namanya antara petani, pengolah, kemudian sampai ke pedagang belum jadi satu lah. Seolah-olah masing-masing punya kepentingan masing-masing, punya urusan masing-masing. Kementeriannya aja yang menangani beda-beda gitu Pak. Ya betul. Mungkin kalau dari sisi pedagang mereka bilangnya kita yang menanggung resiko paling besar. Selalu alasannya itu. Kenapa akhirnya margin mereka yang paling dapat paling besar. Tapi sebenarnya petani kan juga dengan cuaca, kemudian dengan situasi yang seperti ini kan juga bencana alam dan lain-lain, mereka juga sebenarnya punya apa namanya ketidakpastian yang cukup besar juga. Kami dari Kementerian Pertanian untuk hal seperti ini sebenarnya punya menawarkan misalnya asuransi pertanian, kemudian juga KUR dan lain-lain. Ini semata-mata diharapkan petani punya posisi tawar yang besar pada saat menjual produknya dengan para pedagang. Kalau untuk beberapa komoditas strategis biasanya ada harga dasar. Nah, mudah-mudahan mungkin ke depan kita bisa juga menetapkan aturan seperti itu, ada harga dasar sehingga petani dengan pedagang ada trade fair lah di antara mereka. Sekarang semuanya fair, ya. Yeah, kalau fair. Kita lihat Pak di lapang banyak petani-petani kita ini kan mungkin modalnya terbatas sehingga semua udah dimodalin oleh pedagangnya, Pak. Beli pupuk, beli saprodi, semua udah dibeliin. Bibit udah sediain. Akhirnya mereka tinggal nanam begitu. Panen, belum panen pun sudah langsung diambil oleh pedagangnya. Nah, hal-hal seperti ini memang masih banyak sekali di negara kita. Menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan nggak di Kementerian Pertanian aja, semua bisa ikut. Kemudian juga pemerintah melalui dana desa, kemudian ada BUMN dan lain-lain, kita berharap petani bisa lebih sejahtera lah ke depannya, punya posisi tawar yang lebih dalam memasarkan produk-produknya. Ini demikian Pak. Itu Bu Evi, sekarang ini kan mungkin lagi tren ya yang wellness gitu kan di kota-kota besar. Ada misalnya keluhan bahwa katanya banyak hal yang nggak bisa, regulasinya itu banyak menghambat di kitanya sehingga mereka harus menggunakan yang dari luar dan sebagainya. Itu gimana itu? Produk-produk yang ini Pak, yang aromaterapi yang kayak gitu-gitu. Aromaterapi ya atau apa? Sebenarnya ini Pak, mungkin kita produsen minyak atsiri banyak Pak, tapi kita belum kita jual lagi ke luar negeri Pak, kita ekspor. Akhirnya masuk ke kita udah botolan kecil-kecil, udah dikasih label, dikasih oh ini manfaat ini. Padahal semua bahan bakunya ada di kita. Kayak kemarin saya misalnya mencari beberapa jenis eukaliptus, cari di beberapa tempat nggak dapet. Akhirnya saya cari, justru datangnya ada dari Cina, dari India, minyak-minyak atsiri tersebut. Saya sampai gini, ini kan minyaknya semua tanamannya ada di kita, kenapa kok kita dapat produknya? Akhirnya ngobrol, kemudian kita lewat grup WA nyambung-nyambung, ternyata ada gitu produsen yang memproduksi yang tadi dari India itu. Saya nanya, kok nggak dijual di sini? Ya Bu, kita semua jualnya ekspor. Nah, padahal pasar dalam negeri kita sangat potensial, sangat besar sekali gitu. Ya, apalagi sekarang ini ya Bu ya. Betul Pak. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, semua negara masing-masing mengamankan negaranya masing-masing, tentunya ini peluang untuk melihat bahwa pasar Indonesia sangat besar sekali. Itu salah satu faktor katanya juga masalah kepercayaan. Tadi seperti Ibu sudah singgung ya, kalau misalnya pengguna, apalagi konsumen kelas menengah atas, oh ini impor gitu loh. Jadi, betul Pak. Nah itu bagaimana, ini trust-nya terhadap apa yang kita hasilkan sendiri itu Bu, menurut Ibu? Ya mau nggak mau ya pengusaha kita ya harus bisa memberikan jaminan bahwa apa yang mereka beli dari luar itu nggak beda sama ini dengan ini, paling tidak apa bisa ada inilah tulisannya dari sisi publikasi ilmiahnya mungkin bahwa misalnya minyak kayu putih atau eukaliptus atau apa gitu. Dari sisi kandungannya sama kok, bahkan beberapa lebih baik dari di luar. Cuman dari strategi promosinya aja mungkin yang kita masih lemah. Nah, dengan banyaknya anak-anak muda yang kreatif sekarang, mudah-mudahan hal-hal kecil-kecil seperti ini bisa dilakukan gitu. Kalau selama ini mungkin kita fokus ke pangan, makanan, ada juga kok sektor lain komoditas-komoditas potensial kita yang bisa jadi sumber penghasilan yang bisa lebih kreatif lah. Seperti itu, Pak. Kalau Bung Gani, dari segi humaniora, bagaimana tuh Bung Gani? Dengan tren seperti ini, apa sih yang bisa disumbangkan? Jangan-jangan yang humaniora ini emang selalu terlambat nih dalam memberikan sumbangan gitu. Ada tren seperti itu, bagaimana orang tertarik lagi dengan produk rempah-rempah dan sebagainya. Apa yang bisa disumbangkan dari segi itu ya? Kajian-kajian sejarah ini harus bagaimana itu? Apa ya, sebenarnya kalau kita juga berbicara sumbangan, tentu saja bukan tidak dalam pengertian praktis ya, sumbangan praktis. Yang bisa kita lakukan misalnya yang memperkaya kajian-kajian humaniora itu sendiri. Misalnya dalam bidang sejarah saja. Kita harus sudah mulai bisa melihat bahwa ada banyak hal yang bisa diceritakan dari masa lalu. Itu pertama. Soalnya ini juga tidak semua program studi sejarah gitu kan mengembangkan hal ini. Kemudian yang pertama, ada banyak hal yang bisa diceritakan dari masa lalu. Ya. Yang kedua, bahwa yang disebut dengan sumber sejarah juga, misalnya kita juga harus lebih kreatif gitu kan. Karena dengan cara seperti itulah, dengan memberi gambaran-gambaran tentang apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu, saya kira kita akan bisa lebih bisa punya bekal untuk di hari ini. Barusan misalnya Bang Adi mengatakan kenapa kita lebih suka produk-produk yang dari luar, bukan dari kenapa kurang percaya gitu. Saya kira kan itu juga bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu kan pertanyaannya bisa ditanya gitu kan, sejak kapan sih kita punya kebiasaan menyukai sesuatu yang berasal dari luar? Itu betul. Bisa dilacak sampai kedatangan orang-orang Eropa. Kenapa misalnya kita lebih percaya kepada orang Eropa dibandingkan dengan orang-orang lokal? Karena pertanyaan Bang A tadi juga bisa saja diajukan ke para ilmuwan kita. Kenapa kita lebih suka mengutip ilmuwan dari luar ketimbang mengutip kolega kita sendiri? Kenapa kita nggak bisa misalnya melakukan, misalnya apakah misalnya ilmuwan di kita itu tidak ada, terutama untuk humaniora, tidak ada yang brilian gitu, yang tidak layak untuk dipakai pendapatnya. Kenapa misalnya harus selalu mengambil pemikiran orang-orang luar? Itu nggak jauh beda kan dengan produk pertanian tadi yang orang lebih suka ngambil dari luar. Terus dari mana misalnya ilmu humaniora bisa berkontribusi? Saya kira ya hal-hal seperti inilah yang kemudian harus dilacak, dipertanyakan kembali, ya. Kemudian informasinya disebarluaskan, bahwa kecintaan kita terhadap produk luar itu ya bukan muncul saat ini gitu kan, karena ini juga merembet ke semua aspek termasuk tradisi keilmuan kita. Begitu Pak A kira-kira. Baik Bung Gani, saya kira ini sudah jadi catatan akhir kita. Kita hanya punya waktu 4 menit lagi, jadi daripada kita ngomong terputus di tengah jalan gitu ya, saya kira saya akan tutup saja dari diskusinya. Saya akan kembalikan ke host. Tapi dalam artian ini kita bisa melihat bahwa dari hulu ke hilir sebenarnya harus kita pikirkan tentang itu. Bung Gani tadi sudah bilang bahwa dari segi humaniora pun seharusnya sudah dipikirkan dari awal gitu. Humanioranya dikaji lagi, dikembangkan lagi, knowledge itu penting gitu. Lalu kemudian dari Bu Evi juga banyak tantangannya ya Bu Evi ya. Bagaimana koordinasi, bagaimana rencana-rencana ke depan bisa dilakukan. Saya ucapkan terima kasih untuk dua pembicara kita, narasumber kita. Tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Dari Bung Gani, dari Bu Evi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di dalam diskusi ini. Sampai sekarang tetap penuh ya, jadi saya juga minta mohon maaf yang di YouTube apabila tidak semua pertanyaan bisa saya masukkan di dalam diskusi ini. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Bung Ausof. Bung Ausof. Ya, terima kasih. Langsung ditutup saja, silahkan Mas. Oke, saya bisa live. Oke, salam buat yang sudah hadir. Jangan lupa nanti ada lagi seri webinar Jalur Rempah edisi 3 yang akan membahas tentang kuliner. Terima kasih. Sampai jumpa.